Tempat pemrosesan akhir TPA sampah Telengkung di Kecamatan Jurejo, Kota Batu, Jumat siang terbakar. Peristiwa terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Api diketahui pertama kali muncul di bagian selatan dan merembet ke bagian barat. Sebanyak 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi agar api tak semakin membesar. Namun upaya pemadaman terkendala kencangnya angin serta kepulan asap yang cukup tebal. Kemudian untuk memperluas jangkauan coverage area pemadaman, akhirnya kita turunkan lagi satu mobil pemadam. Ya, kemudian personil yang kita turunkan ini ada 2.000, kurang lebih sekitar 31 sampai 36 personil yang muncul. Jadi di situ ada 2.000, kemudian ditambah dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap kondisi jika ada emergency. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya TPA Telengkung. Upaya mengungkap penyebab kebakaran akan dilakukan menunggu api benar-benar padam. Rafli Firmansyah, JTV.